keadaan mobilnya nih. Ini keadaan mobil abang gua nih, aduh parah, ringsek. Terima kasih sudah mengklik video ini. Bagi yang belum subscribe, maka subscribe dulu. Klik tombol merah yang ada di pojok kiri sampai berubah menjadi warna abu-abu. Oke, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, thank you. Selamat bergabung di Double O Team. Have a nice world. What's up, Double O Team? Kembali lagi di channel gua, Oke Octavian. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis dan membuat saya jauh lebih semangat lagi membuat konten-konten yang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa nyalain juga loncengnya, oke? Ting 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 ting. Oke. Pada video kali ini gue mau bercerita tentang musibah yang sedang dialami sama keluarga gue. Atau lebih tepatnya oleh kakak gue, anak pertama dari keluarga gue. Jadi kejadiannya ya kemarin. Kemarin dari gue ini ngebuat video nih. Sekarang hari apa ya? Sekarang hari Selasa. Berarti sekarang hari Rabu. Gue buat video ini hari Rabu. Dan kemarin Selasa abang gue kecelakaan. Jadi alhamdulillahnya tapi abang gue gak kenapa-napa. Alhamdulillah banget abang gue masih dilindungin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah banget. Tapi mobilnya aja yang ringsek. Jadi mobil kantor abang gue. Jadi abang gue itu lagi di jam kerja. Jam kerja dia posisi lagi mau pulang. Terus gak tau kenapa gimana kejadiannya. Abang gue katanya sih awalnya di depannya itu, Ini di jalan tol. Abang gue lagi nyetir mobil. Ketika itu jalan tol itu sepi. Makanya lah abang gue bawa mobil kenceng gitu kan, ngebut. Dan ketika abang gue katanya memang ngeliat spion, gue kurang tahu jelas sih ceritanya, itu yang ngeliat spion mau pindah ke jalur kanan. Itu abang gue awalnya sebelum nengok ke spion itu nggak ada mobil di depannya, kosong. Dan ketika abang gue habis ngeliat ke spion, pas abang gue udah ngeliat ke depan lagi, mobil di depan dia udah jarak kurang lebih 5 meter udah ada mobil di depan dia. Ya akhirnya abang gue ketika mau ngerem itu udah nggak sempat kan, ngerem tapi nggak dapat, tetap kena. Dan akhirnya abang gue nabrak tuh dua dier kayak. Alhamdulillahnya airbagnya berfungsi dengan baik, jadi alhamdulillah abang gue masih selamat, masih dilindungin. Tapi mobil depannya nih, mobil bagian depan mobil kantor abang gue ini pakai mobil kantor ya, hancur ringsek. Itu benar-benar ringsek depannya. Seperti ini nih. Ya kayak gitu. Kebetulan mobil yang ditabrak sama abang gue itu mobil polisi. Mobilnya besar, dia polisinya itu pakai mobil dinas gitu. Alhasil ya abang gue harus ganti rugi dengan total 15 juta dengan keadaan mobil polisi penyok seperti ini. Langsung aja kita lihat vlognya. Tadi gue kebetulan gue bikin vlog di sana. Tadi gue ke lokasi di mana mobil abang gue dibawa gitu kan ya, di jalan tol. Langsung aja nih, ini dia vlognya. Halo guys, gue sekarang lagi di apa nih ya? Bukan lantas sih, kayak di tempat tol ada yang kecelakaan gitu. Di tol, masih di dalam tol ini. Gue baru sampai, jadi sorry kalau hasil kameranya jelek, soalnya ini pakai HP sih dadakan. Jadi innalillahi kakak gua, abang gua itu kecelakaan Ayogi kemarin di jalan tol di kilometer 20. Gua udah sampai nih, gua nemenin dia buat ngurusin keadaan mobilnya nih. Ini keadaan mobil abang gua nih, aduh parah ringsek. Patah udah semua, hancur. Aduh, ini kalau dibenerin, aduh kacau dah. Pasti lama nih benerinnya nih. Aduh, masih gelap. Tuh kacau. Copot tuh logonya tuh. Ininya tuh, aduh kacau. Tuh. Angap semua. Kita lihat dalam mesinnya nih, dalam kapnya. Kacau guys, ringsek udah dalam kapnya, penyok.
mantap. Alhamdulillahnya abang gua enggak kenapa-napa, itu udah alhamdulillah banget sih abang gua enggak kenapa-napa juga. Mobil bisa dibenerin, tapi kalau manusia waduh ribet-ribet berat. Aduh, parah ya, ringsek depannya, guys. Airbag-nya kebuka semua tuh. Kelihatan enggak? Airbag-nya. Tuh, airbag kebuka semua. Airbag supir, airbag penumpang depan tuh kebuka semua. Parah, parah, parah. Habis. Jadi, abang gua nabrak dari belakang. Pas banget yang tabrak itu mobil polisi. Aduh, ada-ada aja yang musibah. Habis lebaran gini. Aduh, gua baru selesai makan. Gua lapar, jadi gua makan dulu bareng abang gua sambil nungguin orang. Enggak tahu abang nungguin siapa, teman-temannya. Kan enggak tahu dia. Mau ngurusin ini lah intinya. Terus sekarang lagi di tempat apa ini yang di jalan tol? Tempat mobil-mobil derek, polisi masih di dalam tol. Polisi mulu tuh. Mobil polisi. Mobil derek no ujung no. Banyak. Motor. Aduh, aduh. Gua tuh sebenarnya paling males sama yang namanya berurusan sama polisi. Tapi ya namanya musibah enggak ada yang tahu ya. Doain aja guys. Nah, guys, mobil yang ditabrak sama abang gue itu kebetulan mobil gede. Ini kita lihat. Mobil polisinya mah cuma penyek-penyek begitu sih, gak terlalu parah. Ya bayangin aja mobil segede gini berarti cuma sama Avanza. Wah, jauh lah, ringsek mobil abang gua kan. Mobil polisi belakangnya cuma penyek-penyek begitu doang. Aduh, ya tapi tetap abang gua yang salah sih, karena posisinya abang gua yang nabrak dari belakang. Itu gue belum tahu jelas sih gimana ceritanya, gimana bisa terjadi gitu. Gue gak tahu, gue belum nanya ke abang gue. Nanti kita tanya. Ya itu tadi barusan vlognya. Sorry, karena gue gak ada persiapan, jadi gue ngerekamnya cuma pakai kamera HP. Jadi sorry kalau hasilnya kurang bagus. Soalnya tadi gue lagi nyantai, gue lagi lihat-lihat film di internet gitu kan, di laptop. Tiba-tiba abang gue ngajakin, "Ki, anterin yuk, gini-gini-gini-gini," gitu kan. Alhasil, ya udahlah, gue akhirnya buru-buru, gak ada persiapan. Gue cuma bawa HP, bawa tas, langsung ganti baju gue, berangkat. Ya, jadi gue rekam pakai seadanya aja. Ya mungkin untuk video kali ini, itu aja. Intinya buat kalian semua harus selalu hati-hati dalam membawa kendaraan, baik motor maupun mobil. Jangan kebut-kebutan, harus selalu konsentrasi ketika membawa kendaraan. Ya walaupun musibah nggak ada yang tahu, tapi seenggaknya kita harus lebih berhati-hati. Dengan kita berhati-hati, seenggaknya kita sudah berusaha untuk melindungi diri kita dari musibah atau dari kecelakaan itu. Pokoknya untuk kalian, hati-hati. Hati-hati. Untuk kalian, untuk saya, untuk kita semua, hati-hati dalam berkendara. Jika ngantuk, istirahat, jangan dipaksakan. Ya intinya selalu berhati-hati, stay safe. Dan semoga untuk masalah yang menimpa abang gua, keluarga gua, semoga dikasih jalan keluar oleh Allah, dipermudah, diperlancar, dan semoga cepat selesai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih buat kalian semua sudah menonton video ini. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Bagi yang belum, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Oke.
Oke. Jika kalian sudah subscribe, itu tandanya kalian sudah bergabung di W Team dan membuat saya jauh lebih semangat lagi membuat konten-konten yang jauh lebih baik lagi. Thank you.